Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Febi Abdul Rizki. Oh ya teman-teman ya, mohon maaf karena saya itu lama tidak buat konten dikarenakan ada kesibukan. Dan saya itu sekarang pindah rumah, bukan di rumah yang dulu banyak ondelnya ya. Saya sekarang pindah rumah dan sekarang itu ada orang tua saya yang goes ke rumah saya. Mari kita lihat sepedanya, sepeda apa yang dibawa ya. Teman-teman pasti tidak asing dengan sepeda ini, pasti tahu. Tetapi disinilah tempat saya yang baru, teman-teman ya. Sini yang baru. Khusus sepeda ontelnya memang tidak banyak, hanya ada satu sepeda ontel saja di atas ya. Jadi sama saya itu yang sepeda kudel itu ditaruh di atas. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, nanti subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Mari kita lihat sepeda yang dibawa oleh orang tua saya. Mantap, gaspol. Oh ya teman-teman ya, jadi inilah lokasi yang saya tempati sekarang ya. Sekarang saya itu ada di Desa Banjar Sawah, di tepatnya itu Dusun Kerajaan RT 5 Desa Banjar Sawah ya. Jadi saya itu sekarang buka usaha ini ya, sembako ini ya teman-teman ya. Oh, tuku sembako dan saya juga nyeles, jadi memang jarang ya saya itu buat konten karena banyak kesibukan. Oh ya teman-teman ya, jadi yang dibawa sepeda ini ada sepeda Gazelle seri 9 Dames dan di sana ada sepeda Gazelle Heron seri 7 teman-teman. Ini masih utuh, kondisi masih seperti dulu ya. Ini masih utuh, cuman kita itu perawatan, digosok. Apakah ini digosok wis? Saya kurang tahu ya, soalnya jarang di rumah saya ya. Oh, ini masih tetap stang, masih tetap. Ini masih tetap teman-temannya dan banyak aksesoris lainnya di sini. Nah itu, jadi saya itu sudah punya anak teman-teman ya. Itu orang tua saya lagi mengindung cucunya bosku. Ben dari di mana nih? Ya, dari di mana? Dari Bungko ya. Wah, itu orang tua saya babe. Jadi beginilah kondisi sekarang ya. Jarang saya buat konten wes ya. Tapi kalau saya itu nyeles, itu biasanya saya itu masih tetap ke tempat barang bekas. Ini teman-teman ya, ada maskotnya, masih bagus ya. Ini juga bos, itu nama bos Gazelle. Ini tadi kayaknya digosok, soalnya lama gak dipakai di rumah ya. Emang gak dipakai di rumah, otomatis kan berdebu. Jadi saya tuh di sini wes teman-teman ya. Di Desa Banjar Sawah ini ya. Jadi saya tuh berdua sama istri pindah ini ya. Jadi buat teman-teman yang lewat sini jangan lupa mampir. Kalau untuk sepeda ontel di sana ada, di atas ada ya. Jadi sepeda ontelnya itu sama saya dibuat maskot di atas ya. Oh ya, kita buat thumbnail dulu di sini. Oke ya teman-teman ya, mantap. Teman orang tua saya. Oh ya, jadi ada hal yang mau dikerjakan tak lagi ini teman, sembako ya. Wah, ini sudah persiapan mau pulang bosku ya, orang tua saya guys. Oke deh mi, siap mi. Apa mau bawa sepeda motor mi Agi? Bawa sepeda motor be, lagi deh be. Oh, bawa sepeda motor. Ini bawa sepeda motor. Kita sekarang nggak butuh kecepatan, tetapi kesehatan. Oh iya lah. Kita semua itu diberi sehat jiwa, raga dan akal sehat. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, katakan sih. Tidak untuk tidak korupsi. Merdeka. Ini bos. Apa? Apa?
Ini kok nyambi TV lah. Wey. Agak deh, hati-hati. Itu bos, itu sudah pulang bosku ya. Oke bosku, terima kasih sudah menyaksikan video saya ya. Dan barusan orang tua saya sudah pulang ke rumah dan saya itu tetap di sini bosku. Kalau di sini tuh ada satu sepeda ontel saja, yaitu sepeda kudel. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti pengen lihat sepeda kudel saya, apalagi saya akan buat konten tentang sepeda kudel. Dan itu bukan digowes sama saya, tapi dibuat pajangan di atas. Dan tak lagi kita lihat kontennya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis bosku. Dan saya itu mohon maaf ya, karena lama tidak buat konten dikarenakan ada kesibukan dan saya itu juga pindah rumah bosku. Jadi kalau untuk buat konten di sini itu sangat sulit karena sepedanya itu ada di rumah utara dan nanti sama satu mungkin ada yang dipindahkan di sini bosku ya. Dan saya itu masih bisa berburu di tempat barang bekas karena saya itu masih apa ya, kerjanya freelance ya, jadi bisa ke tempat barang bekas. Ocurali subscribe, salam Febi Abdillah, saat duluan salawas ya. Ocurali subscribe.